Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, saya baca macam-macam komen daripada anda semua di luar sana yang tak kenal dengan saya, yang tak tahu apa keadaan saya dan apa masalah saya. Okey, sebenarnya saya ada masalah sinus yang teruk dan juga migraine. Sampai tahap yang saya kadang-kadang saya rasa macam sampai nak buka tudung dah tak larat, sakit sangat kepala saya. Kan bila kita pakai tudung, kita pakai bonjut apa semua, kepala saya selalu sangat migraine. So saya dah pergi jumpa doktor, doktor dah buat operation, dah keluarkan bendali yang kat sini semua ni. Kalau nampak dekat sini, nampak sini, nampak dia ada kesan kat sini. So dia dah buka hidung ni, dia buang saya punya ni. Ingat saya nak hidung macam ni ke? Hidung macam ni saya nak ke? Hidung saya dah cantik dah dulu. Okay, sebab saya ada masalah ni. Masalah ni yang membuatkan saya selalu sakit kepala dan saya tak boleh buat kerja nanti. Sampai tak boleh cakap, sampai nak marah orang je nanti. So saya buat ni for the medical reason. So kalau siapa yang tak tahu, menahu, jangan komen sesuka hati ya. Jangan suka-suka hati komen tu, kau jumpa aku ke akhirat nanti. Jangan sesuka hati ya. Kalau nampak, kalau tahu, kalau nampak betul-betul tahu. Ingat saya nak hidung macam ni kan, macam babi tonyok saya rasa. Okay, so ini masih lagi bengkak lagi. Masih lagi bengkak lagi. So sabar je lah.